Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya di channel UP Doang. Oke, kali ini karena banyak permintaan untuk mereview pelan-pelan bagaimana cara mengoperasikan mobil Howo trailer ini ya. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana dalaman kabin Howo trailer ini 420 yang lama ya. Tapi ini termasuk masih baru. Joknya masih ada plastiknya. Ini tempat tidur dan itu ada kabin ini. Jadi teman-teman, ini dia ke panel-panel yang ada di dalam kabin Howo 420. Nih, ini teman-teman, kita pelan-pelan ya, karena yang minta teman-teman suruh pelan-pelan agar ngapalinya nggak terlalu cepat katanya. Ini panel atau tombol ini adalah tombol ini, dia klakson. Kalau mati seperti ini, dia klaksonnya kecil seperti bunyi. Nah, tetapi kalau dinyalakan, kita kebawahin itu, dia akan berbunyi besar klaksonnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan ini mungkin kalau ini semua udah pada tahu, ini adalah lampu hazard atau segitiga. Ini lampu bawah, ini lampu bumper, dan ini lampu malam dan juga lampu besarnya ya. Nah, kalau ini dia ada kabel USB atau bisa buat ngecas. Ini juga buat ngecas juga. Dan ini tombol AC. Cara penggunanya mungkin barangkali teman-teman ada yang belum tahu ya. Mohon maaf, saya bukan untuk penggurui, tapi ini adalah review buat tipe-tipe pemula, takutnya tidak bisa menyalakan tombol yang ada apa nyala AC ini. Ini AC-nya dia. Ini jadi kalau di posisi mati AC seperti ini, kita tinggal nyalakan ini tombol AC. Ini untuk mengecilkan, ini untuk memperbesar. Kalau misalkan dia mau otomatis ya seperti ini, kita tekan tombol autonya dan nanti dia otomatis. Kalau sudah di ruangannya dingin, dia mengecilin nanti. Dan ini kita ukur pendinginnya 18, 19 dan seterusnya. Nah seperti itu teman-teman ya, dan ini seperti biasa lingkungan itunya, pemutaran udaranya. Nah kembali lagi ke panel-panel berikut ini, dia ada kabel USB sebuah ngecas. Ini adalah strobo atau bisa di luaran di sana disebutnya ini rotary lah, lampu rotary. Ini juga masih lampu sorot ke belakang ya. Kalau parkir kita malam kan tidak ini, kalau trailer kan dia ada semacam butut ke belakang tuh seperti itu. Jadi kita kalau parkir bisa nyalakan lampu ini untuk sorot, tapi jangan dinyalakan sepenuhnya ya, soalnya ini dia silau kalau kita nanti di jalan, kasihan orang yang di belakang kita. Dan ini adalah brake engine. Kalau mobil-mobil Jepang biasanya dia di sini apa brake-nya itu lah, kalau nggak di kanan di kiri. Tapi mobil Cina ini brake engine-nya di sini, dia mirip-mirip hampir sama Volvo. Ini adalah interwheel dan interaxle. Keduanya fungsinya adalah untuk mengaitkan satu roda ke roda berikutnya, dua roda. Jadi kalau di jalanan seperti kayak gini, lumpur, licin, atau tanjakan, kerikil, sambil nanjak, nah kita bisa pergunakan interwheel dan interaxle ini ya. Tapi ingat ya teman-teman nih, antara interwheel dan interaxle ini dilarang menggunakan berbarengan di saat kita manuver atau kita misalnya akan berpengaruh atau akan berakibat fatal, dan akan patah kalau di kita pakai dua bareng, dipakai apa manuver atau muter dan sebagainya. Hanya untuk lurus kalau mau disamain, tapi kalau yang satunya aja bisa. Nah itu dia panel-panel teman-teman yang ada di unit Howo 420 yang warna kuning ini. Seperti ini adalah project sama dari project gambar ya teman-teman, seperti ini dia tuh. Kembali lagi kita ke review sekarang bagaimana persenelengnya ini. Nah kalau 420 ini dia persenelengnya ada 10 ya.
ada itu 10. Ini cuma 10. Ada juga yang 12 soalnya. Nah, ini yang 10. Kalau kita kosong atau unitnya kosong atau muatannya ringan, kita bisa langsung ke upper kelima aja masukin. Ya, soalnya kalau kosong pakai 3 atau 2 dan ada 1 kita berat. Jadi kalau ringan atau mobilnya kosong, kita bisa langsung ke 5 aja ya teman-teman. Seperti ini jelaskan teman-teman. Nah, ini posisi low di bawahnya. Berat. Tapi kalau kita mau naikin dari 5 ke 6, kita harus taikin dulu ini high-nya ke atas. Nah, di sini ntar ada gambar kayak kalau di Dino itu, dia ada lo gambar kelinci dan juga kura-kura seperti itu ya. Jadi dari 5 ini batasnya kita naikin high-nya, baru level ke 6 dan seterusnya. Oke teman-teman, seperti itu kita mundurnya ini. Oh ya, mundurnya ini tidak seperti mobil-mobil biasa ya teman-teman. Kalau mobil-mobil Jepang biasa, mundurnya itu kebanyakan kalau mobil besar itu dia ke kiri dan juga ke depan. Kalau ini dia seperti mobil angkot. Jadi dia tuh persenggalan kita bawa ke kanan, ke arah kanan sedikit, habis gitu. Ke arah kanan habis, lalu belakang mundurnya. Dan juga kalau kita mau mundurnya itu pakai height-nya. Height-nya naikin dulu. Untuk teman-teman, untuk menggunakan height, penggunaan height dan low ini kita dianjurkan injak dulu persenelan ya, ini cukup ya. Jadi jangan mainin ini dulu. Kalau Cina itu soalnya sensitif, dia mudah lengket, nanti malah mudah rontok itu perpindahan atau persenelannya. Jadi injak dulu baru mainin height dan low nya ini. Lalu nih, kebanyakan waktu di tes nggak lulus itu, baik di tambang ataupun di tempat kerja yang lain, ini mereka tuh kan nanya di tes tuh, ditanyakan seat, dia suruh berhenti, lalu suruh juga dia untuk mengetahui cara dan unit di dalam tanya itu. Biasanya yang lakukan trainer sebenarnya kalau lagi ngetes. Nah, jadi jangan lupa kalau kita suruh berhenti ditanyakan personel yang berada di 6, ini jangan lupa untuk bikin setelah kita netralin dulu sebelum kita masukin dan akan berangkat berikutnya. Nah, kebanyakan yang tidak lulus atau tidak lolos di tes di pas di tes itu seren sama pas itu ya, di sini itu masalahnya teman-teman. Ini harus ingat bagi pemula khususnya yang tidak di sini di cara mengoperasikan lelang ini, mereka tidak biasa pakai lelang aja atau ini mereka gugup dan sebagainya. Itu saya kurang tahu juga itu mereka kenapa sampai lupa, padahal mereka katanya supir di luaran itu. Nah, setelah suruh berhenti mereka lupa untuk berhenti posisi di atas ini, kan dia jadi ini ya tidak kasar lemas dan gitu, jadi lupa si low ini gabung sama lemper. Jadi itulah yang mobil mati, terus trainer beranggapan bahwa si ini kurang wawasan, kurang pengalaman mengoperasikan unit. Nah, itulah salah satunya indikasi yang membuat penilaian trainer itu tidak meluluskan para driver pemula yang sedang di tambang-tambang ya. Jadi sayang sekali teman-teman sudah jauh-jauh, sudah proses panjang, sudah MCU, sudah naik pesawat, apalagi kalau yang dari Pulau Jawa datangnya. Kebanyakan tambang ini kan ya kalau nggak di Maluku, di Sulawesi, dan juga itu kan di Kalimantan kalau untuk batu bara. Kalau untuk nikel itu Sulawesi dan Maluku ya tempatnya. Jadi sayang sekali sudah jauh-jauh dari mana kita berasal, dari Jawa kah, dari Makassar. Sampai di tes sama itu kan dulu karena masalah si operasional keneleng ini, high dan low nya ini, jadi dia lupa kebawahin dulu si di posisi high nya ini, dia begini langsung masukin. Dia otomatis kan kalau dimasukin 5 atau 3 itu kelima dia jadi 10, kalau 3 dia jadi 8 nih kayak gini kan. Nah, lihat teman-teman, dia kayak gini. Jadi dia kalau kita posisi di ini di high gini, dia jadi 10 kalau kita masukin ke 5. Jadi otomatis mobil akan mati ya. Tidak bisa angkatan pertama itu di kita persekit dengan 10. Paling kita pakai 5 ya kalau ringan itu. 5 wah. Ya kalau kita muatan berat pakai 1, 2, 3 boleh. Kalau soalnya ini mobil tenaganya lumayan ya kok ininya.
sudah seperti mobil biasa. Kalau mobil Jepang kan kita harus persenggolan pakai satu dulu. Kalau ini kita langsung 3 atau langsung 5 aja. Kalau motor ini kalau dari awal kita start itu bisa aja, tidak mengganggu atau merusak yang lainnya. Misalnya ini tenaganya cukup lumayan gede ya. Oke teman-teman, itu seperti itu ya teman-teman. Saya mereview ini soalnya banyak permintaan dari teman-teman untuk mereview mau mobil Howo untuk pelan-pelan dan tidak cepat-cepat, soalnya susah kalau ceritanya untuk apa menghafalkannya, apalagi buat driver pemula yang belum pernah sekali naik ke mobil Howo atau mobil-mobil Cina ini ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya buat para driver pemula. Mohon maaf saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Oh ya teman-teman, bagi yang masih nganggur, barangkali teman-teman ada yang belum bekerja atau masih nganggur, boleh kirim CV-nya ke perusahaan PT DCM ya, mereka banyak menerima. Apalagi kalau Anda merasa driver dump, teman-teman ini ada yang driver dump truck atau sanak saudara teman-teman yang masih nganggur belum kerja, ya silakan kirim CV-nya sesuai rapen yang telah ditentukan oleh perusahaan ya teman-teman. Oh ya, mana kalau dump truck Howo itu, ini kan trailer, mereka Howo ya, itu nggak jauh beda ya teman-teman antara dump truck sama mobil trailer ini. Si panelnya ini nggak jauh beda, cuman dia si PPO-nya ini, tombol PPO-nya ada di sini kalau dump truck nih. Ya dari di urutan atas pertama sebelah kiri dia situ PPO-nya, sama ada dia tuas di sini di sebelah kanan ini di bawah jok kanan. Cuman itu aja perbedaannya. Selebihnya sama semua antara dump truck sama mobil trailer ini, sama semua Howo ya. Oke teman-teman, barangkali sampai di sini dulu. Teman-teman semua kalau ada yang belum paham di mobil-mobil Cina, boleh tanya ya di kolom komentar, nanti insya Allah saya akan jawab kalau saya tidak ada pekerjaan, soalnya kan malum saya juga sambil bekerja ini dia, kita masih proses pengerjaan proyek tambal. Oke, jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel ini agar saya tidak bosan dan semangat untuk terus membuatkan konten-konten berikutnya. Dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar tidak tertinggal di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.